Saudara, para pendatang yang datang ke Kota Pekanbaru diharapkan memiliki perencanaan yang matang, baik untuk studi, mencari pekerjaan, ataupun untuk berbisnis, agar tidak menambah angka pengangguran di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru kerap menjadi tujuan bagi masyarakat daerah lain yang datang untuk mencari kehidupan, baik untuk studi, mencari pekerjaan, ataupun berbisnis. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, mengatakan, pada dasarnya Kota Pekanbaru sangat terbuka bagi siapapun yang datang, baik dalam rangka bekerja, berbisnis, ataupun berwisata. Namun sebelum datang ke Pekanbaru, sebaiknya memiliki skill ataupun perencanaan yang matang agar tidak menjadi pengangguran. Sebab di Kota Pekanbaru sendiri memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Terkait banyaknya pendatang-pendatang baru di Kota Pekanbaru, yang pertama secara prinsip tentu kita tidak menghalangi semua orang yang mau datang ke Pekanbaru, baik dalam rangka bekerja, berbisnis, ataupun mencari penghidupan atau mencari kerja. Kita Pekanbaru terbuka untuk semua warga Indonesia. Namun tentu kita berharap orang-orang yang datang ke Pekanbaru ini punya perencanaan yang cukup matang, ya, bahwa ke Pekanbaru itu ingin melaksanakan apa. Karena kita tidak berharap mereka datang ke Pekanbaru namun malah menjadi pengangguran, ya. Karena di Pekanbaru sendiri angka pengangguran kita juga sudah cukup banyak, ya, banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan di Kota Pekanbaru ini. Nah, kita harap yang datang ke Pekanbaru itu sudah ada rencana yang cukup baik, cukup bagus untuk pekerjaan yang akan mungkin mereka dapatkan di Kota Pekanbaru ini. Ia berharap para pendatang merencanakan terlebih dahulu pekerjaan yang akan dilakukan di Kota Pekanbaru dengan kemampuan yang dimiliki. Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.